Nah, setelah itu 1.2 itu pembentuk kata kerja. Jadi tambahkan at, at, n, isy atau sy, ize atau ise atau ise, itu nanti jadi kata kerja. Tapi tidak semua gitu. Jadi kalau misalnya kayak ini in di kata kerja, di kata suka juga ada kata in. Oke. Okay. Jadi tergantung pada kalimatnya. Jadi in itu misalnya bisa ditambahkan noun dengan atau kata benda. Kata benda tambah in jadinya kata sifat. Misalnya gold, ini gold. Gold itu emas. Emas, emas itu kata benda tambahkan in jadi golden. Nah, itu artinya terbuat dari emas, kata sifat. Kalau misalnya yang di kata kerja, EM-nya, itu berasal dari kata sifat. Masnya boleh lihat postingan saya atau komen saya yang sebelumnya. Oke, okay, itu ada yang sebelumnya, sebelum mas datang, yang sebelum mas bilang saya hadir. Itu ada saya buat adjective tambah EM, itu sama dengan verb. Jadi adjective, kayak black atau white. White itu kan color. Oke, okay. Ditambahkan en, itu jadi kata kerja, memutihkan, whiten atau blacken. Nah, kalau dia kata benda, kayak wood, itu di bawah saya buat, wood tambah en, jadi adjective. Oke, okay. Itu singkatnya, mas. Nah, kalau yang lain ada yang ingin bertanya? Jadi yang berarti belum mengerti ya? Atau gimana? Oke. Okay. Oke, kita lanjut. Ini latihan. Oh, belum. Jangan 1.4 masih ada. Maaf. Ini tentang kata keterangan. Oke, okay, kata keterangan atau effort. Nah, ditambahkan dengan ly, word, sama y. Jadi kayak quickly. Nah, kalau yang ada ly, ly itu memang biasanya kata keterangan. Quick itu cepat. Quickly dengan cepat. Ly itu artinya dengan. Dengan. Slowly, slow. Dengan atau secara ya, slowly, slow itu lambat, atau kata sifat, tambah ly, jadi slowly. Tugasannya, rumusnya, adalah adjective, ditambahkan ly. Jadinya, adverb. Itu saya singkat adjective, ada J ya, adverb. Itu ada sih. Nah, homework. Nah, word itu artinya in the direction of. Jadi, homework, backward. Itu backward berarti arah belakang. Homework arah mau ke rumah. Jadi, kayak misalnya I go backward. Oke, okay? Atau forward. Afterward. Nah, itu termasuk pada kata keterangan. Clockwise. Nah, itu juga kata keterangan. Jadi, wise itu the manner of. Dengan gaya, misalnya arah jarum jam. Ini atau crosswise. Arah dengan jalan. Okay. Nah, itu kata keterangan bahasa Inggris. Itu adverb-nya. Okay, nah, sekarang. Oke, nah sekarang satu orang, setiap orang harus tulis satu kata. Jadi siapa cepat dia dapat, maksudnya siapa yang cepat, dia mau ngambil nilai. Maksudnya, jadi siapa tulis salah satu kata, terus isi effortnya apa, verbnya apa, noun-nya apa, dan artinya apa. Arti dari kata stem ya, yang dasarnya, kata dasar. Jadi, saya kasih contoh yang pertama, misalnya presentable. Presentable itu adjective kan. Presentable. Kata kerja, kata sifat. Oke, okay. Nah verb kalau yang saya garis-garis itu berarti nggak ada ya, verbnya nggak ada. Nah verbnya itu adalah prevent. Noun-nya itu adalah prevention. Nah, artinya apa? Arti kata preventnya itu apa? Preventnya itu stemnya. Kata prevent itu apa? Artinya mencegah. Mencegah. Jadi preventable artinya dapat dicegah, prevention pencegahan. Jadi prevent itu artinya mencegah.
Okay. Mas dan mbaknya boleh pilih yang mana saja, dan ini sebenarnya dari modul, jadi kalau mbak dan mas menjeli, boleh dilihat. Okay. Itu salah satu kata, setelah itu beri jawabannya. Okay, saya tunggu dalam waktu 10 menit. Ini jelas semua tugasnya ya? Ada yang nggak jelas? Mbak Lia, iya mbak. Mbak Lia, Mbak Lidi, nggak bisa lihat, nggak bisa. Yang nggak bisa lihat PPT boleh lihat ketikan saya dari pivot table, week, table, comparatively, terus bentar ya. Yang nggak bisa lihat PPT boleh lihat pesan saya. So, ada present table, itu adjective. Nah, temukan, berarti temukan verb-nya. Verb, noun, sama meaning-nya. Verb, noun, sama meaning-nya. Jadi yang kosong-kosong itu tolong dipenuhi. Jadi kalau dia misalnya seperti popularly itu adverb, nanti yang perlu kita temukan adalah adjective-nya, verb-nya, noun-nya, kata artinya. Boleh dipilih katanya, jadi kalau temannya sudah milih itu, jangan pilih itu lagi. Karena saya sediakan 9 dan harusnya cukup untuk tiap-tiap mahasiswa. Buat kayak contoh yang saya buat present table itu existing, topnya present, noun-nya presentation. Kalau belum tahu artinya juga nggak apa-apa, nggak usah diisi meaningnya, nggak apa-apa. Yang penting verb sama noun-nya atau adverb-nya. Oke, meaningnya nggak usah. Beautiful. Oke, okay, mbak buat beautiful dalam kurung apa gitu? Saya tahu. Beautiful dalam kurung apa? Misalnya adjective atau adverb atau noun. Oh, itu sesuai urutan atau gimana Mbak Lili ya? Mbak Lili
boleh buat dalam kurungnya diriku misalnya apa gitu, misalnya diriku expert gitu atau adjektif dalam kurung boleh. Saya bisa senilai. Yang Mbak? Mbak dan Masnya boleh bisa kalau sudah ada yang sudah tahu. Sama Yu boleh jelas ya. Kalau yang nggak bisa lihat boleh tanya pertanyaan. Bisa ketik sebenarnya, tapi kalau misalnya belum jelas. Oke, okay, Mbak Siti duluan. Mbak Lili udah diambil kan, benar? Saya tadi bilang ini. Nanti beautiful sudah diambil ya. Beautiful sudah diambil, jangan dijawab lagi. Oke, Mbak Siti boleh duduk-duduk dulu. Mbak Rika Wick sudah diambil. Mbak Rika harus lengkap. Kalau belum lengkap berarti belum diambil ya. Kalau dia sudah lengkap baru bisa bilang diambil. Mbak Siti, berarti beautiful sudah. Beautify, jangan diambil lagi. Masih ada weak, tabulate, comparatively, considerable, manage, accidental, activation, atau peculiarly. Mas, dulu Mbak Siti itu ada beauty ada dua, verb atau noun ya, yang mana yang benar, verb atau noun? Gak apa-apa, kalau ada yang kata yang salah gak apa-apa. Mat, harus jelas Mbak Siti. Itu beauty masuk ke noun atau verb. Itu aja, yang pengen tahu. Salah gak apa-apa Mbak? Itu beauty, Mbaknya ada dua. Beauty verb atau noun. Karena verb kan sudah jawab beauty verb. Seharusnya itu berarti noun ya, gitu ya. Maksudnya. Ya aku maaf nih, tidak lancar itu beauty verb. Kalau mau verb pun oke. Oke, oke. Gak apa. Tapi Mbak, kalau bisa menjawab, Mbak Uswatu boleh jawab ya Mbak. Oke, Mbak Rika Wick. Listen. Oke. Good. Oke, okay. Mereka boleh duduk-duduk. Ya, week sudah diambil. Oke, okay. Ini Python. Oke, okay, berarti beauty tadi ya. Nambah ya, saya coba. Oke, okay. Yang lain? Mas Handono, Mas Yudo, Mbak Lia, boleh dijawab ya Mbak ya. Waktu tadi sinyalnya katanya nggak bagus, tapi boleh juga dijawab Mbak. Mbak Wahyu, kali ini. Apa-apa Mbak Siti? Mbak Siti boleh cari nafas dulu, nunggu teman-temannya ya. Thank you, Sage.
Tadi ini mention sih, bahasa nurang. Just choose one word, and then you make like adverb, verb, noun from the word that I give. Dari kelas, yang sambil ada yang mau jawab, itu tadi main skill search maksudnya apa aja? Oh ya, sebelumnya. Sebelumnya saya... Oh, wait, ini esok, oke, Mbak. Okay. Lain. Saya tunggu sekitar 5 menit lagi, Mbak, ya, teman. Ada yang mau jawab lagi? Oh, Mary, iya benar, Mbak. Mary itu, Mary harusnya kalau kerja. Jadi, I know you. Mary with you. Jadi, itu kata kerja. Karena adjective, Mary Jebo itu kata sifat. Dapat dinikahi. Misalnya, I'm Mary Jebo. Saya bisa dinikahi. Jadi, bukan adverb. Apa di sini belum ada marriage? Itu maksud Mbak kasih contoh ya. Yang lain gimana? Apa nggak mau skor? Boleh coba aja Mbak. Jadi saya seperti yang saya bilang, jadi nggak penting tentang benar tidaknya. Karena praktis makes better. Jadi semakin Mbak atau Masnya sering praktis dan belajar dari kesalahan, jangan takut membuat kesalahan. Ini ada yang mau jawab lagi?
2 menit lagi, tapi kalau ada yang bilang tunggu, boleh. Eh, diri pun sudah dijawab. Diri pun sudah jawab, Mbak Ibu, maaf. Boleh kasih kata yang lain gak ya? Tapi kalau Mbaknya mau kata itu, Mbak Siti juga beautiful. Tapi kalau Mbak Yuli mau jawab itu, saya kasih nilai setengah. Atau mau ganti? Kalau Mbaknya mau nyoba yang lain, saya kasih nilai full. Tapi kalau misalnya Mbaknya bilang beautiful aja, gak mau yang lain, setengah. Cuma yang Mbak Yuli. Soalnya tadi beautiful sudah Mbak Siti ya. Tapi Mbak Yuli sudah merasakan yang mengajukan negara ya. Gimana Mbak Lili? Mbak Lili mau beautiful aja atau Mbak Lili mau kata beautiful aja atau mau coba yang lain? Saya tunggu kalau memang mau coba yang kata yang lain. Tapi kalau mau kata beautiful, saya kasih nilainya setengah. Jadi kata beautiful dan kata weak jangan dipakai lagi karena Mbak Siti dan Mbak Rika sudah. Jadi setiap orang pilih satu. Ini masalah application noun actively verb activate effort. Okay mas. Okay, masalah mana boleh duduk dulu. Keep going. Application noun. Mas, judul gimana ya? Apa kabarnya? Kenapa hari ini masnya diam saja? Oke, berarti kata yang belum enggak tidak boleh pakai lagi di full with sama active session. Iya, boleh coba. Mbak Lili tadi gimana keputusannya? Oh, complain, oke. Okay. Good, complain. Ini yang mana Mbak? Complain yang mana Mbak? Jadi ini yang ada considerable. Kata yang dalam list Mbak, kata yang dalam list yang saya pick. Saya ketik yang di atas tadi, ada week, presentable, week, tabule, atau misalnya comparatively, incidental, occupation yang dipakai, popularly, atau lebih dari, komplain tidak ada di katanya Mbak. Yaudah nih, saya boleh ngalah jawab yang lain. Oke, okay, Mbak Rika, tabulation, tabulator, oke. Okay. Kurang Mbak, ada satu, itu sudah, effort sudah, noun-nya. Noun-nya apa ya? Noun dari tabule. Mbak Rika ini jawab lagi loh. Oke, yang lain sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, oke deh. Berarti yang lain boleh jawab untuk yang kedua kali kalau memang ini. Ya, saya kasih nilai juga untuk yang kedua kali kalau memang mau jawab. Tabular now. Oke, okay, good try. Yang lain ada mau coba lagi? Considerable, considerably, okay, Mbak Siti.
Mas Andono ada mau jawab lagi? Ada yang mau jawab atau sudah? Pas? Berarti Mbak Siti dua kali jawab, Mbak Rika dua. Untuk Mbak Lili, saya hargai Mbak ya. Oke. Karena Mbak udah dua kali coba, saya kasih nilai satu. Hasilnya satu kali menjawab. Lain? Ada yang mau jawab? Gak apa-apa, jawab salah-salah juga gak apa-apa. Saya pengen lihat. Supaya kita nanti bisa koreksi benar atau enggak. Ini ada dua lagi yang mau ngetik. Mas Anduna dan Mbak Lili. Coba kalau kita boleh lagi. Coba. Apa kabar, Mas? Mbak Wahyu. Mbak Uswatun, gimana Mbak? Mbak Lia, gimana semuanya? Sudah ini saja, ada yang lagi mau jawab? Kalau tidak ada, boleh saya jawab. Jadi saya bisa tahu jawaban yang benar. Kalau misalnya masih ada yang mau jawab, boleh ketik tunggu. Mbak Lia bilang pas. Kalau masih ada yang mau jawab, bilang tunggu boleh. Tunggu dulu gitu. Oke, okay, Mas Anona, Cinta, Injustice. Oke, okay, ada yang kurang tuh, Mas. Itu dan salah. Ini bahasanya ada pas. Gak apa-apa, Mbak Lili. Mbak sudah mencoba, saya nggak penting hitungnya, oke? Okay? Accidental, terus adverbnya yang mana, Mas, ya? Adverb, karena Masnya cuma... Verb nggak ada. Verb accident nggak ada. Jadi yang butuh itu adverb sama noun. Adverb sama noun, untuk accidental. Popular, Mbak Rika ini apa ya? Seperti komputer. Popular, popularity. Relation. Mbak Isat udah 3 kali, Mas Anon tadi yang mau tambahin dari accidental karena masih cuma menjawab adjective, karena pop itu gak ada untuk accidental. Dan tadi itu noun, okay. Berarti yang tadi adverbnya apa? Masih karena masih buat pop itu saya garis-garis sih berarti gak ada. Gently, now, sudah, setelah itu apalagi, sekali lagi untuk esok. Ini ada mau ngetik lagi? Mau ditunggu atau gimana? Ya, terlalu
bawahi wae, Mbak.